Jadi kalau butuh persiapan terkait masalah larangan mudik atau mungkin beberapa syarat di mana apabila memang ada sifatnya urgensi di terminal BPTD wilayah 8 Provinsi Banten untuk tes Genos itu terminal Merak sudah ada aplikasi untuk sistem Genos gitu loh, dan sudah melakukan pelaksanaan Genosnya. Kemudian di kami pun tetap menjalankan protokol kesehatan, dan terkait masalah penyekatan larangan mudik itu kita masih menunggu arahan dari pimpinan. Titik-titik mana saja yang akan dilaksanakan penyekatan. Dan persiapan dari terminal tipe apa sendiri, ya kita menyiapkan 70 personil. Yang dimana mungkin nanti kalaupun ada arahan terkait penyekatan, kita akan menyebar di beberapa titik yang memang akan ditentukan.